Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di vlog kali ini aku mau kasih tahu tempat pasar loak yang berada di daerah Pademangan Timur, khususnya di Jalan Ampera sama pinggir rel teman-teman. Ini suasananya di sebelum mau masuk pasar loaknya teman-teman, pinggirnya banyak jual buah, sayur-sayuran, ikan juga banyak di sini teman-teman. Apalagi ikan hias juga ada di pinggir-pinggirnya teman-teman. Jadi tempatnya itu jadi sangat terjangkau teman-teman, pinggir jalan teman-teman. Nah, bentar lagi ini udah di depan mau nyampe. Itu tempatnya pinggir jalan. Nah, itu semuanya jualnya barang loakan itu ada teman-teman. Di sini ada yang jual burung tuh juga ada. Semuanya ada, serba ada teman-teman. Kulkas juga, apalagi HP teman-teman, paling banyak itu yang jual HP teman di sini tuh. Ada orang jual kipas angin, dispenser tuh, sepeda anak-anak, terus banyak lagi sepeda yang macam-macam sepeda teman-teman juga ada teman-teman. Orang jualan HP, laptop, bekas-bekas juga ada, sound bekas juga ada di sini teman-teman. Banyak pokoknya lah. Jadi buat kalian yang kayak saya punya budget dikit ya, mau beli HP yang murah tapi berkualitas, di sini tempatnya teman-teman. Barangnya, tapi buat kalian yang mau kesini harus pintar-pintar milih barangnya teman-teman, yang lebih bagus kualitasnya kayak gimana ya. Pintar-pintar juga nawar teman-teman, kalau nggak nawar di sini itu biasanya langsung dikasih tinggi harganya teman-teman. Jadi itu tempatnya teman-teman. Pokoknya di sini tuh tempatnya banyak teman yang jualan. Oke teman-teman, saya mau pulang aja, soalnya udah ngasih tahu sama teman-teman ke sekalian kalau pasar loaknya itu terletak pinggir jalan teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ke sini silahkan datang aja di pinggir jalan. Jamnya bebas teman-teman, kalau nggak salah jam 9 sudah buka itu tempatnya, sampai sore kalau nggak salah, sore jam ya jam 4 itu masih buka teman-teman. Jadi buat kalian yang mau nyari ya barang-barang bekas, disitulah tempat teman-teman. Jadi nggak usah kemana-mana, agak nggak jauh, tapi khususnya di daerah Pademangan teman-teman. Di tempat-tempat lain juga ada teman-teman. Jadi buat kalian yang suka video ini, konten ini terus bermanfaat buat kalian, silahkan like, comment, subscribe. Nah, buat kalian yang pengen aku ke tempat-tempat pasar loak lainnya, nah nanti komen di bawah teman-teman, pasti saya akan tunjukin teman-teman pasar loak yang paling lengkap, murah, berkualitas. Nah, nanti saya ke sana teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.